merujuk kepada data World Life Expectancy tahun 2015, penyakit yang paling mematikan di Indonesia adalah penyakit jantung koroner dan juga stroke. Dan Anda pasti bertanya, kira-kira penyebab utama dari penyakit ini itu apa? Lagi-lagi jawabannya adalah gaya hidup yang tidak sehat. Dan bahkan negara juga berpotensi untuk mengalami kerugian hingga 71 triliun dari tahun 2015 sampai tahun 2030 mendatang. Bersama saya Nikta Gina dalam obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Kita akan menghadirkan praktisi kesehatan yang akan membahas hari ini adalah tentang perkecil resiko penyakit jantung dan juga stroke bersama Herbal Soman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video berikut ini. Hubungannya penyakit jantung dengan stroke. Ternyata hubungannya adalah salah satu faktor resiko terjadinya penyakit stroke, yaitu gangguan jantung beberapa gangguan jantung seperti penyakit jantung koroner, denyut jantung tidak beraturan, cacat katup jantung atau bilik jantung membesar merupakan faktor resiko terjadinya stroke. Dengan kondisi tersebut mengakibatkan terbentuknya gumpalan darah yang menyumbat laju darah ke otak dan menyebabkan terjadinya penyakit stroke. Lalu biasanya apa saja yang menyebabkan faktor terjadinya gangguan jantung, yaitu usia dan jenis kelamin, genetik, Perokok aktif atau perokok pasif, kegemukan, kurang olahraga, dan juga stres. Untuk itu, pola hidup sehat sejak dini menjadi salah satu solusi untuk memperkecil resiko penyakit jantung dan stroke. Nah, dari tadi nih ya, aku tuh ngeliatin kayaknya reska nih kipas-kipas tangan, tiup-tiup tangan. Kenapa tangannya? Ini gak tahu nih Gina, tadi dari sebelum masuk studio nih, ya. tangan kayak keringetan gitu terus-terus kayak basah dan agak sedikit gemetar gitu ya. Ini kenapa ya kira-kira? Abis ya? olahraga eh uh, enggak juga enggak juga paling de dekedekan dekat dokter <laughs> tapi ini kenapa tapi ini sering banget loh Gina kadang lagi oh, ya? santai tiba-tiba tiba berkeringat dan cenderung seperti kayak basah gitu loh dokter gitu. Udah pernah cek belum ke dokter? Sejauh ini sih belum kan ini menganggap bahwa ini hal yang biasa karena sering sekali hampir setiap hari dokter Gina. Oh gitu. Iya. Wah, kayaknya kamu harus cek ke dokter. Tapi kebetulan kita di sini juga sudah menghadirkan dokter. Ada dokter Grace Maria Salindeho Mkes, dokter keluarga BPJS Kesehatan sekaligus juga konsultan medis PT Soman Indonesia. Dan juga ada Mbak Pramesti Nindya Ningrum, AMG, Esos, Ahli Gizi sekaligus juga produk konsultan PT Soman Indonesia. Jadi pas banget pas gitu ya, sekali. di saat keluhan tangan berkeringat nah, sudah hadir praktisi yang sudah ada di studio bener, kita kali ini. Karena biasanya nih ya, kalau yang aku sering dengar, kalau tangan berkeringat orang-orang tuh selalu bilang pasti sakit jantung. Kalau pasti enggak grogi sakit jantung. gitu ya. Nah gitu, emang bener apa ya kalau misalnya tangan kita keringetan tanpa pemeriksaan lebih lanjut gitu kita langsung bisa menjudge bahwa orang ini sakit jantung gitu. Gimana tuh dok? Ya, jadi, kalau cuma seorang pasien, misalnya dia pasien ceritanya, ya datang ke saya. Rizka datang ke saya, dok. Tangan saya suka keringetan tiap hari. Pertama yang saya lakukan, pasti saya ukur tekanan darah dia. Kalau tekanan darahnya normal, berarti penyakitnya bukan ke arah tekanan darah tinggi atau jantung. Hmm. Dia lebih ke psikisnya, karena apa? Manusia terdiri dari fisik jiwa, pikiran, dan roh, roh kembali kepada Allah, ya. Kalau pikiran atau jiwa kita banyak takut, banyak cemas, itu larinya ke keringat di tangan, keringat di kaki, keringat di sini. Nah, itu manifestasinya begitu. Itu baru manifestasi awal. Jadi, kalau Reska tanya apakah tangan berkeringat gejala dari penyakit jantung atau stroke? Saya jawab bukan. Karena itu lebih ke arah psikis Kalau kita mau mengetahui Rizka ini penyakit jantung atau bukan Pertama kita harus Ada pengukuran tekanan darah Dan ada kriteria-kriteria Menurut WHO di mana seorang bisa disebut Darah tinggi, hipertensi Karena kita ngomongnya dok Tentang stroke Dan penyakit Mujur jantung, jantung. Ya. Jadi erat kaitan sama hipertensi ya. Jadi ini belum tentu juga belum, ya dokter Kalau berkeringat gitu ya, ya. Bahkan lebih cenderung itu ke arah psikisnya, oh. karena biasanya kalau penyakit jantung itu silent killer, membunuh secara diam-diam. Rata-rata penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit penyebab yeah. yang karena lifestyle itu selalu silent, silent killer, killer ya dok. Ya? Yeah. Jadi bisa nggak sih kita tahu misalnya tanda-tanda awal lah dok, bisa. Gitu, Untuk terjadinya Sangat penyakit jantung? Bisa dokter. 100. Baik. Ya? ini juga mengklirkan juga selama ini kan cara pandang masyarakat kita ya yeah. dokter Gina bahwa selama ini mengaitkan apabila ada teman atau kerabat yang sering keringetan tantangannya selalu dibilang oh kamu jantung, Bener. Nih, yeah. yang, Mas jantung punya yang jantung punya kelainan jantung. Yeah, iya gitu. Tidak benar itu ya, dokter harus diperiksa tekanan darahnya. Iya tekanan darahnya kita harus periksa dan kita harus mengadakan anamnesa, berbicara dengan pasiennya. Apakah ada satu hal yang menekan? Makanya kita pilih uh, dokter yang kamu berani untuk curhat. Kalau kamu bohong depan dokter percuma, nggak usah ke dokter. Iya, dokter. Ya. Tapi saya nggak pernah bohong kok, dokter. Oh, iya, sama dokter ya. Dokter sepertinya tuh saya. <laughs> Dari berapa nih Dok yang harus diwaspadai uh, dari tekanan darah yang bisa akhirnya menimbulkan penyakit jantung yeah. dan juga stroke. Karena dokter juga seorang dokter ya, kita pakai patokan sama ya Dok ya. Dari patokan WHO, WHO ya okay. Dok ya. Yeah. Bahwa kalau mulai dari umur kurang dari 60 tahun harus kurang atau sama dengan 120/80. Itu harus dicatat. Oke. Okay. 120/80 tahun. Bila dia sudah di atas 60 tahun, mm -hmm. 100 40 per 90 kita masih bisa tolerir. Oke. Karena adanya kekakuan pembuluh darah. Ya. Nah, pada usia di bawah 60 tahun, yang disebut prehipertensi 130 30. per 90. Uh. 140 per 90 sampai 160, sudah masuk hipertensi derajat ya. 1 dokter. Hipertensi derajat 2 dok? 160, 160 sampai, 180. sampai 180. Per 100. Iya. Hipertensi derajat 3? Lebih dari 180. Iya, ada lagi hipertensi maligna, udah dikasih obat, enggak mau turun-turun. Itu sudah mesti langsung ke ICU atau gawat darurat. Waduh. Ya, itu penanganan lebih lanjutnya ya. lagi ya. Tapi ya, dokter Gina ya. mungkin juga ini Pemirsa juga sering menanyakan ya mitra sehat yang di rumah sering menanyakan juga mungkin kepada dokter Grace. Terkadang kita kalau bicara mengenai penyakit jantung gitu ya dok kan setelah mungkin diperiksa tekanan darahnya. Kemudian juga ada gejala misalnya sering sesak nafas dokter. Kemudian terasa nyeri di bagian dada. Apakah ini memang betul betul dipastikan memang sudah terkena jantung atau gejala lain misalnya lambung kan juga berpengaruh ya tekanan ya, gas bisa. yang terlalu uh, kencang gitu dokter. Ini apakah memang ada perbedaan keduanya? Uh, ada. Jadi biasanya pasien mengeluh begini, dok saya sesak napas. Itu gejala pertama yang dia bilang, dok saya sesak napas. Kita kan mengerti toh di kedokteran dokter Gina, respirat, respiratory rate, RR, berapa dok? RR itu manusia, kita tarik napas dalam satu menit berapa? 20 kali per menit. Kalau sekitar 30, 40, 50, itu namanya sesak napas. tapi kalau saya lihat dia ngomongnya dok saya sesak napas. dia nggak sesak napas. karena lagi nggak sesak iya, napas ya dokter mengapa? Ya. karena asam lambungnya itu naik. dispepsia. asam lambungnya itu yang menyebabkan dia kayaknya narik napasnya susah. bahasa awamnya disebut Masa sesak lintang. napas. kalau kita menganamnesa pasien, kita sudah bisa tahu ini bukan pasien sesak napas, tapi pasien kasus mah. Uh, misalnya dia bilang dok sebelah kiri saya itu suka kayak nyeri nyeri Nyut cuma lewat gitu ya, aja ya, nyeri lewat gitu nyeri lewat aja jangan dianggap enteng karena banyak sekali kematian yang disebabkan oleh yang disebut yang dipakai obat sedokart itu dok apa namanya penyakitnya Oke, ya, angina angina pektoris ya. tapi orang-orang uh, sering bilang kalau sakit jantung itu serangan MCI itu kayak E, nyerinya tuh tertekan seperti ketimpa gajah, ketimpa benar. lemari, iya. ketimpa beban iya. berat gitu. Iya dokter, benar. Mengapa? MCI singkatan dari myocard infar, miokard otot di pembuluh jantung kita. Infar itu kematian pembuluh darah. Jadi jantung kita sudah tidak mendapatkan oksigen karena pembuluh darahnya sudah hmm. mati. Makanya dia akan merasakan nyeri luar biasa sampai tembus ke belakang wow. dan bisa turun ke kelingking yeah, nah ya. sama keringetnya itu sebutir-butir gede-gede banget ya, ya itu perbedaannya kalau serangan jantung itu tidak bisa diapa langsung dibawa ke ICU karena itu serangan jantung dan hati-hati saya pernah dapat kasus pasien dia serangannya nyerinya tuh di belakang sampai saya mengira dia batu ginjal. Ternyata MCI-nya itu bagian posterior. Jadi di bagian belakang hmm. ya. Bagian dokter belakang, ya. di bagian Jadi belakang. Jadi mesti harus dari iya. dada. Iya, kalau bagian anterior diri. dia akan di dada kiri kita yeah. nyarinya. Jadi kalau ada seperti kayak angin duduk, angina yeah. pectoris, itu lebih baik di EKG dicek kolesterol lengkap, kolesterol total, LDL, HDL sama LDL. Trigliserit. Trigliseritnya, iya. Baik, ini mah harus betul-betul dicek ya dokter Gina ya. ya. Nah dokter Gina dan juga dokter Grace ya, kadang juga kalau misalnya kita melihat orang jantung, karena kan masyarakat, ini, masyarakat banyak sekali mitosnya, hmm. katanya hmm. gitu. Katanya kalau lagi terkena ada saudara atau kerabat yang kena serangan jantung, katanya pertolongan pertama dengan berdaham gitu loh dok ya. <coughs> gitu, dok. Batuk, hmm. dibatukin Atau dibatukin gitu. gitu dokter, gak sih mitosnya seperti itu dok? Hubungannya ini. apa? Nah ini lagi tanya ke dokter Grace. <coughs> Tidak ada hubungannya. <coughs> Tidak ada hubungannya. Ya. Tidak, ada hubungannya. <coughs> Tidak ada hubungannya. Tekanan darah kita naik, kita batuk, Enggak ada hubungannya dengan menurunkan tekanan Jadi darah. Jadi itu bukan pertolongan pertama bukan ya dokter ya? Bukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama itu biasanya di puskesmas kita diberikan satu macam obat. Uh, saya sudah tidak usah sebutkan namanya atau mau disebutkan dokter Gita? Uh, mungkin disebutkan nama ini ya, ya Biasanya kita kasih nifedipin ya, ya nifedipin untuk menurunkan tekanan darahnya. Setelah itu kita rawat inapkan dia. ya. Dan di dalam suman ini bagus sekali loh untuk mengontrol tekanan darah. Karena oh. dia bisa juga menurunkan kadar kolesterol dan sudah diuji preklinis, pre ya, ya preklinis oh, ya. di Universitas Pancasila. Berarti jangan ehem, jangan batuk. Betul, ya, ya. banyak banget berarti mitos-mitos <laughs> yang berkembang mitos. seputar penyakit yeah. jantung Bentuk. dan juga stroke ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kan penyakit ini karena juga silent killer, berarti orang-orang kan datangnya terlambat ya, Betul, mbak ya. padahal yeah. kayaknya yang beresiko penyakit ini tuh semakin lama semakin banyak bener yeah, ya Mbak? Sekali. Ya sekali. Boleh tahu nggak sih Mbak kayak ruang lingkupnya tuh mm -hmm. di mana aja sih orang-orang seperti mm -hmm. apa sih yang sebenarnya beresiko gitu yeah, untuk terkena penyakit ini? Uh, orang perkotaan, orang perkotaan yang perlu dengan urbanisasi ya karena kenapa gaya hidup orang kota suka yang instan, suka yang cepat-cepat. Akhirnya kita makan makanan cepat saji. Di mana makanan cepat saji itu kadar kolesterolnya, gorengannya, minyak transnya itu sangat tinggi sekali dan itu menyebabkan terjadinya tumpukan plak di pembuluh darah sehingga ya akhirnya tekanan darahnya tinggi, terusnya kolesterolnya tinggi, dan itu yang menyebabkan akhirnya di Indonesia ini, ke, terutama di kota-kota besar, seperti di Pulau Jawa, tingkat penderita stroke dan jantung itu paling tinggi, itu di Pulau Jawa. Yang kedua adalah di Pulau Sulawesi. Dan juga selain itu juga, penderita jantung dan stroke itu makin lama prevalensinya makin tinggi dan terkena di usia-usia yang produktif. Kalau dulu kan jantung, stroke di usia-usia 50, yeah, 60 benar. tahun, tapi sekarang di usia yang produktif 25 sampai 44 tahun itu paling banyak penderitanya dibandingkan usia-usia yang lebih tua. Baik, gitu. berarti kita yang muda-muda juga jangan terlena betul, ya dokter Betul, Gina. bisa menerang kita muda, juga gitu di usia ya. produktif. Baik dokter Gina dan juga Mbak Ami dan juga dokter Grace, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita, obrolan kita di kesempatan kali ini. Untuk Mitra Sehat, jangan mana-mana, tetaplah bersama kami. Ada 39 teman sejati, man. Teman sejati, gak pernah bohong. Pasti, man. 39 bahan alam, man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, man. Rasanya wangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman, sejatinya teman. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan baik dalam maupun luar tubuh soman menggunakan metode terstandarisasi bukan sekedar-benar namun benar sejak awal mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik dari keluhan kaki ginjal, Setelah saya mencoba soman, hasilnya luar biasa. Untuk itu, mitra sehat silakan mencoba soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar, Soman, mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Ya mitra sehat kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Dan kita masih membahas tentang bagaimana perkecil resiko stroke dan juga penyakit jantung. Dan masih dengan pembicara kita ada dokter Grace dan juga Mbak Ame ya. Nih, kalau dokter kan pasti praktek ya dok sehari-hari ya. Iya. Nah Kira-kira tuh seberapa sering sih dok dalam praktek dokter sehari-hari menemukan pasien yang mungkin mengalami atau beresiko terhadap penyakit jantung dan juga stroke dan biasanya dokter menangannya seperti apa nih? Iya kalau masih yang beresiko kita harus screening dimulai dari usia 15 tahun kalau yang masih beresiko tetapi yang sudah hipertensi dan diabetes hipertensi dan stroke hipertensi dan jantung itu setiap hari di praktek saya setiap hari pasti ada pasien. selalu ada pasien ya dokter ya selalu selalu ada pasien biasanya kalau dari pengamatan dokter sehari-hari pemicu utamanya tuh bisa terjadi penyakit itu tuh apa sih ya do? kembali kepada gaya hidupnya ya dari pola makan dia dari cara dia berolahraga tidak dari cara dia istirahat kalau keturunan itu, gimana dok hipertensi 90% adalah hipertensi esensial yang tidak diketahui. Penyebabnya. Ya, penyebabnya. Jadi, kalau yang cuma 10% itu berarti penyebabnya misalnya ada penyakit di ginjalnya yang bisa menyebabkan hipertensi. Jadi, di praktek saya setiap hari kalau sudah berkaitan dengan stroke dan jantung otomatis itu akan berkaitan dengan tekanan darah tinggi dan kolesterolnya baik ya, jadi itu saling berkaitan ya, antara tekanan darah yeah. tinggi, kemudian juga kolesterol ini merupakan yeah. lifestyle. nah ini menarik juga ya yang disampaikan oleh dokter. Jadi saya pengen ke mbak ami. Yeah. mbak ami kita kalau bicara mengenai lifestyle ya, ini kalau mbak ami melihat bahwa tren makanan sekarang kan kita selalu mengandaikan misalnya yang makanan enak yeah. itu selalu menjadi favorit. betul. belum lagi all you can eat, aduh nah. itu semuanya udah enak enak <laughs> ya dokter. gimana? nah tapi terkadang ini memicu adanya kolesterol. Mm -hmm. tapi kolesterol ini kan sesuatu hal yang tidak bisa kita rasakan. paling kok Pusing kemudian terasa Akan berat pegel, di bagian ya. leher kita. Ya. Nah, sebenarnya apa sih makanan yang sangat berpotensi memicu adanya penyakit kolesterol dan juga darah tinggi dan sebagainya? Iya, makanya disebut juga kolesterol ini the silent killer juga, karena yang namanya penyakit-penyakit karena lifestyle, karena pola makan itu. Uh, kita nggak menyadari bahwa ternyata penyakit itu menggerogoti tubuh kita karena pola-pola makan tadi pola makan kita yang seperti apa sih suka makan gorengan suka makan yang instan instan terusnya suka makan yang berlemak bersantan bersantan juga. yang enak-enak karena biasanya kita memperdulikan makanan itu yang enaknya aja gitu padahal begitu kita masuk ke dalam tubuh kita nah diolahnya itu seperti apa gitu dan pada saat kita makan yang enak-enak tadi ya seperti gorengan santan terusnya berlemak dia akan menjadi plak di dalam pembuluh darah kita. Nah, kalau sudah ada timbunan plak-plak di pembuluh darah kita otomatis yang namanya kolesterolnya jadinya tinggi gitu. Terusnya jadi, jadi penyakit ya, jantung koroner iya. Ya. Gitu Terus ya. kalau ada penyumbatan apalagi terjadinya di otak terjadilah stroke ya Dok ya seperti itu. Jadi ya penyakit-penyakit itu kolesterol ini ya disebabkan karena lifestyle, karena pola hidup udah makan yang enak-enak terusnya yang berkalori dan yang berlemak tinggi, tidak ada olahraga. Malas gerak juga. Malas gerak, <laughs> mager ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau dilihat dari uh, soman ini mm -hmm. sendiri ya sejauh mana sih soman ini bisa membantu untuk mencegah terjadinya penyakit tadi atau bahkan bisa membantu penyembuhan juga? Iya. Jadi soman ini kan terbuat dari 39 macam buah, sayur dan rempah. Salah satunya adalah dari alpukat. Nah, alpukat hmm. ini kan kandungan vitamin E-nya tinggi. Nah, biasanya kan vitamin E yang tinggi itu kita kaitkan dengan kulit aja. Yeah. Ternyata ya, vitamin E yang tinggi yang berasal dari alpukat selain juga uh, asam aminonya yang tinggi juga dia bisa untuk mengelastiskan dinding pembuluh darah. Jadi me bersifat vasodilator, mengelastiskan dinding pembuluh darah. Pada saat pembuluh darah yang tadi kaku karena plak-plak yang tadi nempel, ini dielastiskan. Jadi kalau udah elastis kan darah lewatnya lancar. Jadi tidak kaku gitu. lagi gitu Betul, ya pembuluh darahnya. Apalagi usia-usia di atas 60 tahun, pembuluh darah kita itu sudah pasti akan lebih ya, ya, elastis ya, elastisitasnya ya, menurun, ya. jadi dielastiskan menurun. Ditambah lagi, ada seledrinya di dalam soman itu bisa untuk melebarkan dinding pembuluh darah yang tadinya menyempit karena tumpukan plak tadi dilebarkan, supaya, supaya darahnya tuh Lewatnya lancar dia kayak jalan tol. Karena sudah itu. elastis tadi Betul, ya. Betul, sudah ya. elastis, sudah lebar dan ditambah lagi ada asam lemak omega 3, 6, 9, terusnya ada EPA-nya juga yang ada di dalam soman. Ini mengikis plak-plak yang menempel di dinding pembuluh darah. Jadi semua yang ada di dalam soman itu komponennya sangat tepat sekali untuk dapat menurunkan kadar kolesterol darah baik kolesterol total, LDL, triglyceride, dan juga dapat meningkatkan HDL-nya yaitu pembul uh, kolesterol Kersel yang baik bayi. tadi. Nah, dari kandungan buah-buahan dan betul. sayuran tadi dan soman mm -hmm. ini bisa membantu untuk elastis gitu ya. Iya, dari pembuluh darah itu sendiri tidak perlu khawatir lagi ya mm -hmm. dokter Gina ya. Kayak rasanya tuh kalau dengar apa yang disampaikan sama Mbak Ami tuh langsung kayak pengen konsumsi soman gitu. <laughs> langsung, <laughs> langsung pengen cepat-cepat. Iya langsung kayaknya semua penyakit dapat teratasi. Tapi apa memang sudah ada pembuktiannya bahwa kayak penderita penyakit jantung dan juga stroke dengan minum soman bisa Uh, ya misalnya kayak berapa persen mengalami perbaikan gitu. Iya. Seperti yang tadi dokter katakan ya bahwa penyebab utama dari jantung koroner terusnya stroke itu adalah hipertensi dan terutama kolesterol ya Dok okay? ya. Nah, di Soman sendiri kita sudah melakukan uji praklinis yang bekerja sama dengan Universitas Pancasila dan sudah terbukti bahwa dengan mengkonsumsi Soman 10 tetes 3 kali sehari pada hari ke-21, hmm. Soman bisa menurunkan Kolesterol secara efektif seca, uh, setaraf dengan simplastatin, oh, gitu. Jadi iya, 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 kalau iya. kita bisa pakai yang alami, kenapa harus pakai yang nah. sintetis? Iya. Kalau oh, cara iya, iya. kerjanya sama dan keefektivitasnya sama. Baru dan itu. yang penting adalah selain mengkonsumsi somat, gaya hidupnya juga harus dirubah juga, Makananya. gitu. Makannya, olahraganya, istirahatnya yang cukup dan juga dikelola stresnya. Baik, jadi stres okay. juga harus dikelola. Gitu. Tapi ini dokter Gina nanti kita balik lagi ke dokter, Jadi saya pengen tanya juga nih ke Mbak Ame. Mbak Amin kan terkadang uh, pasien pengidap jantung ini kan terkadang sudah ada yang namanya udah pasang ring ya. Kalau ya. kita masyarakat umum bilangnya itu pasang ring gitu. Nah bagaimana dengan pasien yang sudah pasang ring ini? Apakah dengan mengkonsumsi soman ini juga bisa dikatakan ini akan menjadi aliran darah yang lebih lancar atau sebagainya? Ya biasanya kalau pasien yang dengan pasang ring itu kan disebabkan karena pembuluh darahnya dia sudah menyempit ya. Jadinya dipasang ring supaya pembuluh darahnya lancar lagi. Kalau memang sudah terpasang ring ya kita lanjutkan saja untuk pemakaian somannya supaya tidak terjadi pasang ring berikutnya. Jadi untuk maintenance nya Betul, gitu untuk ya? Betul, untuk maintenance-nya. Biasanya kadang-kadang ada orang yang sudah pasang ring satu terusnya nanti karena pola hidupnya terusnya gaya hidupnya akhirnya pasang ring yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah untuk menghindari itu kita bisa menggunakan soman karena pembuluh darahnya tadi dielastiskan, dilebarkan supaya aliran darahnya lancar seperti itu. Jadi untuk pencegahannya dan juga untuk maintenance supaya nggak pasang gitu. betul ring ring berikut ya. banyak banyak ring? Gitu nah, masa ya? isinya pembuluh darah ring, oh, <laughs> semua, ring ya, semua, kan? gitu ya. Tapi kalau <gatis> sama gratis sama BPJS. Gratis sama BPJS ya iya. dok ya. Tapi walaupun Empat gratis ring. kan nggak mau ya dok ya. <gat> saya kalau oh, gratis dikasih ini juga nggak mau <gat> ya. Saya lebih memilih sehat aja ya. Nah kalau tadi kita ngobrol nih kayaknya Kaitannya kalau stroke sama penyakit jantung yang dibahas di sini pasti hubungannya dengan hipertensi, dengan tekanan darah-tekanan darah. Mungkin mitra sehat yang ada di rumah banyak yang belum tahu kali uh, dok. Kira-kira kalau batasan nih untuk tekanan darah normal itu berapa? Supaya mungkin kalau misalnya mereka cek secara, ada orang yang cek secara rutin mereka jadi harus tahu nih kapan harus waspada gitu. Ya, jadi kalau untuk penderita hipertensi di bawah 60 tahun, kita harapkan 120 per 80, kita pakai patokan WHO. Kalau sudah di atas 60 tahun, kita masih bisa tolerir sampai 140 per 90. Untuk yang di bawah dari 60 tahun, kalau dia sudah masuk ke derajat 1, berarti tekanan darahnya itu sudah 140 per 90. Derajat 2, berarti sudah 160 per 100 derajat 3 sudah di atas 180. Bahkan ada hipertensi maligna yang sudah tidak mempan dengan obat-obatan. Itu definisinya dari WHO. Baik, standarnya bukan Indonesia tapi udah dunia gitu ya. Iya, nah. Pak, Kita pakai standar seperti itu ya, Dok ya. ya. Itu untuk uh, tekanan darah. Nah, kalau untuk kolesterol sendiri? Kalau kolesterol sendiri saya mengacu kepada uh, patokan di mana laboratorium tersebut Terstandarisasi atau teriso oke oh, okay. jadi teriso ya dokter ya Iya teriso karena tid uh, tidak semua lab tidak semua laboratorium itu teriso ya Oh gitu jadi saya pasti menggunakan lab laboratorium yang teriso patokan dari kolesterol kalau kolesterol total kita harapkan dia kurang dari 200 Mg persen kalau kolesterol LDL itu ada kolesterol yang paling jahat Kenapa? Karena dia menimbulkan endapan termasuk di pembuluh jantung koroner kita. Di situlah banyak terjadi endapan-endapan kolesterol yang memaksa kita kalau sudah 90% penyempitan ring harus dipasang. Bila tidak pasien akan meninggal. Waduh. Baik, jadi artinya gejala-gejala tadi juga harus mulai diantisipasi ya Benar sekali Jadi kan. awal muaranya adalah tadi lifestyle tadi dengan pola konsumsi dan pola makanan kita lagi, Nanti kita akan lagi lanjutkan lagi ya, ya. dokter Grace, relax dulu ya dokter ya <laughs> <laughs> Serius sekali kalau udah lihat dokter Grace Dan bahkan juga. habis ini nanti kita punya fakta menarik nih ya mitra sehat ya Mengenai sayur-sayuran dan buah-buahan Yang dengan proses pengolahan yang salah itu justru bisa memicu terjadinya penyakit jantung dan juga stroke Seperti apa? Kita kembali lagi nanti di obrolan dokter, obrolan, obrolan sehat, sehat ala, ala dokter. dokter. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati nggak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, man, Jamu tetes, soman sejatinya teman. Sejati, Man. Teman sejati, nggak pernah bohong. pasti, Man. Tiga sembilan bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes, Man. Nyewangi, gaya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. So, Man. man. Jamu Tetes. Soman, sejatinya teman. Obrolan Dokter, Obrolan Sehat ala Dokter kembali lagi dan di segmen ini kita akan membahas fakta-fakta menarik seputar kesehatan sekaligus juga akan ada tips-tips bagaimana untuk menerapkan hidup yang sehat ya. Dan kali ini kita masuk dalam segmen Lihat Faktanya. Oke, baiklah Mbak Ami. Halo. Ketemu lagi kita mau iya, bahas nih. apa nih? Banyak sekali telur-telur di sini ya. Nah itu dia. Nah telur ini kan proteinnya bagus. Betul. Ya. Ternyata juga kadar kolesterolnya juga cukup tinggi juga. Oh. Hmm. Nah saya ada tiga telur di iya. sini. Ini telur ayam kampung. Mm -hmm. Lalu ini telur bebek. Aduh enaknya. Dan ini adalah telur puyuh. Oke. Okay. Memang telur itu paling banyak kolesterolnya adalah di kuning telurnya. Uh, itu bagian yang paling ya, Mbak? paling ya? enak banget iya, dan betul. paling tinggi kolesterolnya di kuning telurnya. Okay. nah dari ketiga telur ini ya coba dokter Nikta ya yeah. mana telur yang paling banyak kadar kolesterolnya? kalau yang pernah aku baca hmm. sih telur puyuh ya kecil-kecil tapi betul gede benar ya okay. walaupun kecil mungil dan imut begini ya yeah. tapi kadar kolesterolnya lumayan gede oh. banget gitu. Jadi kalau uh, biasanya kalau kita lebaran tuh sambal goreng ya pakai telur Aduh, puyuh iyalah, ya. Bener, ya. Bener, bener, nah, bener. kan banyak bikin telur puyuhnya supaya iyi, enak. Iyi, iyi, iyi. Nah, itu sebenarnya harus kita hindari apalagi kalau usia kita udah usia di atas 25 tahun karena resiko hmm. terkena kolesterol tinggi terusnya jantung dan stroke itu lebih besar lagi. Oh, gitu, gitu. Tapi kalau aku suka mm -mm. Uh, kayak di supermarket gitu ya. ya, Mbak ya kan suka ada telur Telur omega 3 diperkaya oleh EPA, DHA, segala macam mm. gitu. Apa benar ya? Aku kan jadi tergiur kayak, wah ya, ini lebih bagus nih kayaknya, lebih banyak nih kandungan gizinya ya. gitu. Ya karena memang kalau telur-telur yang seperti itu biasanya dari ayamnya itu diberikan obat ya. Diberikan obat supaya pada saat nanti bertelur, telurnya hmm. ada kandungan lebihnya gitu. Oh. Nah tetapi kan bukan telurnya pas pada saat sudah ditetaskan lalu disuntik... Uh, Kandungan-kandungan itu, gitu, oh, jadi gitu. memang masih harus diteliti lebih lanjut lagi. Jadi belum ada pembuktian hmm. klinis bahwa memang si telur itu jauh lebih baik daripada telur-telur yang tidak diperkaya oleh itu gitu betul ya. Betul sekali. Oke, berarti besok-besok nah, aku nggak makan ini deh. Nah, ganti aja pakai telur ayam kampung. Telur ayam kampung betul. aja, tapi tetap nggak boleh pakai tengahnya ya. Iya, kalau Klininya bisa putihnya ya. aja yang lebih sehat. Oh, <laughs> Oke, ada fakta menarik ada lainnya Mbak? Ada fakta menarik lainnya lagi ya. Oke aku bantu oh boleh ya. iya nah ini adalah gorengan suka gorengan kan hmm, bukan hmm. lagi mbak kalau ya. nggak berbahaya aku ya. bisa makan setiap hari nah, itu itu dia dan Orang Indonesia itu gemar sekali yang namanya gorengan. Setiap 50 meter atau 100 meter itu pasti ada tukang dagang gorengan, bener nggak? Karena konsumennya banyak. banyak. Itu dia, dan kalau sekali kita konsumsi gorengan, yeah. pasti nggak cukup satu. Oh iya doang oh, pasti. Hmm, pasti. Bang dua, beli 5 ribu, dapat nah, 10. Dapat 10, bisa yeah. kita makan semuanya, ya nggak? Iya, yeah, betul. <laughs> nah itu kalorinya berapa banyak? gitu dan gorengan ini ya berasal kan dari makanan-makanan yang baik seperti hmm. ada pisang ada ubi ada tahu ada tempe itu semuanya makanan itu baik semua nah berarti menyehatkan gorengan itu mbak kalau belum digoreng oh, oke oh, oh, oke okay. <laughs> ya itu semua makanan itu sebenarnya sehat nggak ada makanan yang tidak sehat semua makanan itu baik tapi bagaimana cara pengolahannya oh. kalau makanan itu sudah digoreng seperti ini ya, ya ini kan minyaknya, ya. Minyaknya itu akan berubah menjadi lemak trans di dalam tubuh kita. Dia akan menempel di dinding-dinding pembuluh darah yang sehingga akan menyebabkan kolesterol menjadi tinggi. Aduh, kita gitu. apalagi Orang Indonesia kalau nggak makan pakai gorengan, namanya belum makan. Betul, nah, itu dia. Makanya, kenapa di Indonesia, ya, e, penderita kolesterol tinggi itu makin lama makin meningkat, dan kebanyakan di usia-usia produktif. Dan lebih baiknya lagi, kalau kita makan dalam bentuk yang seperti ini. Dikukus atau direbus saja. Jadi ini lebih Kurang menarik tapi ya Mbak ya betul memang tampilannya sekali. tapi untuk hidup sehat hmm. harus yang seperti kita ini ya. Kita harus berani rubah. Iya ya, benar. <laughs> tapi kalau misalnya aku mau tanya nih, ya. ini kan gorengan, ya. dibeli dari abang-abang, misalnya ya. mungkin uh, minyaknya itu udah dipakai berulang kali betul. pemanasan berulang-ulang segala macam. Kalau misalnya kita bikin sendiri deh di rumah. Hmm. Hmm, pakai minyak yang bersih non kolesterol, non -kolesterol ya. kayak minyak jagung mm -mm. atau sunflower yang kayak gitu-gitu gimana ya, tuh kita sekarang itu banyak sekali minyak minyak seperti tadi minyak jagung yeah. minyak sunflower itu lebih baik ah. atau minyak olive oil itu lebih baik jadi bisa digoreng dengan minyak minyak yang seperti itu nah minyak minyak yang ada di pasaran pun yang menyebutkan itu non kolesterol hmm. ya tapi selama dia jadi dari kelapa sawit hmm. pada saat kena pemanasan tinggi dan lama hmm. itu bisa berubah menjadi minyak yang berbahaya. Oh tetap juga ya? Betul, makanya kenapa kalau makan gorengan itu nggak boleh berulang-ulang kali minyaknya, karena dia sudah rantai dari uh, C-nya itu sudah berlipat-lipat, jadi oh. rantai yang lebih panjang dan itu akhirnya berbahaya bila masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kalau kita mau goreng, boleh, mm -hmm. tapi minyaknya sedikit terusnya yeah. tidak dalam jangka waktu yang lama dan sekali pemasakan aja. Oh, jadi minyaknya sekali pakai mm -hmm. terus buang Betul, gitu ya. Betul, tapi direbus jauh lebih baik. Direbus ya? dan dikukus ini lebih baik lagi. Lebih <laughs> <laughs> oke. Okay. Ada lagi yang ya. fakta menarik apa lagi nih? Ada fakta yang Aku ketiga, Oke, okay, makasih. Oh, ini alpukat nih. Alpukat tadi saya katakan bahwa alpukat itu sangat baik sekali untuk kesehatan. Selain untuk kulit, ya, mm -hmm. untuk kecantikan, ternyata alpukat ini bersifat vasodilator, yaitu untuk mengelastiskan dinding pembuluh darah kita. Okay. Nah, biasanya kalau kita beli alpukat di pasar, kan suka bonyok-bonyok tuh, ya, atau ya, kalau enggak ada yang hmm, mateng, enggak ada yang mateng. Terusnya disimpan sebentar, tau-tau, lah udah bonyok, bonyok lagi, ya. Nah, betul. itu dia. Nah, gimana caranya supaya kita bisa? selalu mendapatkan manfaat dari alpukat ini. Okay. Jadi kita bisa awetkan. Ini cara membuat alpukat matang iya, ya, betul. tapi enggak bonyok, enggak betul. bonyok. Oh, iya, Biasanya kan iya. kalau kita buka nih alpukatnya saya buka. Nah, ini oh, yang bagus, bagus seperti kali. ini. Iya, benar. Nah, pas pada saat kita simpan biasanya kan di beras tuh ya. Iya, benar. <laughs> benar Pas lagi bener. mau dimakan sininya udah hitam-hitam. oh -hitam, ya, itu Enggak boleh, Mbak. Itu nggak bagus. dan Waduh. Juga nggak enak juga rasanya. Kadang-kadang aku masih suka aku korek-korek sih, aku pilih-pilih <laughs> gitu, ya? gitu. Harusnya bening begini. Betul Kok sekali. Aku nggak pernah menemukan <laughs> alpukat sebening itu ya. Nah, gimana caranya supaya bisa punya alpukat sebening ini? Gimana? Nah, gimana? Ini potong di ujungnya. Iya. ujungnya lalu kita ambil dua helai tisu ya? tisu dibungkus tisu apapun tisu apapun okay. kalau bisa jangan ada parfumnya oh ya dia dua terus dilipat mm -mm. lalu di kan oh ditutup ditutup lalu ambil lakban warna putih mm -mm. Lalu bisa disimpan selama beberapa hari. Oh nah ini disimpan masukin ke beras lagi boleh jangan oh enggak, masuk beras lagi jadi ditaruh di mana doang biasa doma? aja di oh, dalam biasa. suhu ruang nanti oh. pas pada saat hari selama tiga hari uh -huh. pas dibuka masih cantik seperti ini iya bagus gitu. banget loh jadi tetap mateng tapi tidak busuk dan tidak hitam hitam oh. dan kita bisa merasakan manfaat dari alpukat ini oke okay. jadi sekarang aku sudah tahu bahwa kalau mau makan seperti kaitan tempe, ya. terus gorengan terutama gorengan. kayak pisang hmm. lebih baik yang direbus aja direbus ya, atau dikukus. Di kukus. Terus juga tadi ini buat ibu-ibu nih, apalagi kayak aku anak-anak aku kan nah, masih kecil, iya. sering banget ngasih alpukat. Karena, alpuka karena juga bisa untuk menambah berat badan betul juga kali kan. karena proteinnya dia bagus, iya, soalnya juga bagus. Oke, sebelum kita mengakhiri segmen ini mbak ada tips silakan, ya. ada mau ditambahkan? Kalau ingin hidup sehat yang berkualitas, ya jangan lupa kita tinggalkan makanan-makanan seperti gorengan, terusnya juga yang bersantan, karena. Semua bahan makanan itu sebenarnya adalah baik semua tapi pada saat kita salah mengelolanya atau saat kita masak itu salah ya itu makanan itu menjadi tidak baik lagi. Oke baiklah terima kasih Mbak tidak Amin salah -salah. nanti kita ketemu lagi di segmen okay. berikutnya ya. Dan kita akan kembali lagi sesaat lagi Mitra Sehat tetap di Obrolan Dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39, teman sejati, Man. Teman sejati? nggak pernah bohong. Itu pasti, Man. 39, bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes, Man. <tuk> Nyewangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. So, Man. man. Jamu tetes. So, man. Sejatinya, teman. mutetes tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel yang sakit. Soman Dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. ...dari tolo ke satu kincir, semua setelah saya mencoba suman, rasanya luar biasa. untuk itu mitra sehat silakan mencoba soman riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. berlokasi di Gorontalo, area seluas tujuh hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Toman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Iya, bidara sehat kembali lagi di obrolan dokter obrolan sehat ala dokter. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, masih ba masih ada nih beberapa pertanyaan yang mungkin tersimpan ya di dalam kalbu ceila yang masih mau kita tanyakan kepada narasumber kita pada uh, hari ini. Mungkin Reska ada yang mau ditanya silakan. Iya, di dokter Gina kita kalau bicara mengenai jantung dan juga stroke ya kalau tadi juga di segmen sebelumnya pemirsa sudah lihat si Bamis sudah memperagakan ada beberapa misalnya jenis-jenis telur gitu yang sangat berbahaya kalau kita konsumsi secara rutin gitu. Saya pengen tanya lagi ke dokter Grace. Dokter Grace sebenarnya untuk penanganan secara dini nih, terutama pencegahan hmm. bagi pasien yang belum terkena yang namanya jantung, stroke bahkan juga kolesterol yang tinggi ini apa sebaiknya dokter? Kita terpulang lagi kepada pola hidup kita yang sehat itu tadi jadi pola hidup ya dokter ya? ya pola hidup kita apa cek kesehatan di puskesmas ya secara itu rutin ya secara dokter secara rutin tiap bulan sekali cukup ya? oke dan jangan lupa juga untuk mengkonsumsi soman, soman juga secara ya. rutin itu, itu harus itu itu yang diet. pertama nah. gini, ya? <laughs> itu di dietnya karena cek kesehatan enyakan asap rokok rajin aktivitas diet diet itulah soman masuk di situ oh. Dan kelola stres, lima ini harus berkesinambungan, justru mencegah lebih baik daripada kita hmm, mengobati. Bati. Nah, pasien-pasien saya yang belum terkena itu yang paling baik untuk saya suluh meminum soman, sehingga dia tidak akan terkena. Penyakit-penyakit demikian ditambah pola hidup yang cerdik. Baik, artinya hmm. ini pencegahan adalah pilihan yang paling utama dalam yeah. konsumsi Soman teri. Yeah. Tapi Dokter oh, Gina ini apa selain itu? kita yang bertanya ini ada juga pertanyaan yang masuk kan okay, boleh. melalui Facebook dari PT Soman Indonesia ini kita baca ya Dokter Gina ya. Ini Dokter pertanyaan yang pertama Dokter sudah siap? Siap. Siap. Baik Dokter pertanyaannya, saya hmm. baru saja melakukan medical check up di mana trigliserida mencapai 254 dan disuruh minum obat. Apakah artinya trigliserida 254 itu dan apa yang harus saya lakukan nih dokter? Solusinya ya, Jadi trigliserida adalah satu komponen dari lemak dalam tubuh kita. Normalnya angkanya itu kurang atau sama dengan 150 mg per desiliter. Jadi anjuran saya untuk pasien ini... 254 ini dokter ya? Iya, dia sudah melebihi dari 150. Pertama, kurangi makanan-makanan yang seperti tadi di kasih lihat oleh Mbak Gua oleh dokter gitu sama mbak ya, Ame, dok. ya itu makanan harus dihentikan ya yang kedua konsumsi soman karena soman sudah diuji secara preklinis menurunkan kadar kolesterol okay. ya itu nasihat saya ibu hamil pun aman ya dok, minum ini ya? justru karena saya hamil saya tidak mau minum obat dokter oh. justru saya mencari herbal yang bisa saya percaya saya jatuh pilihan kepada soman. Lalu dokter, oh. bagaimana misalnya ini ibu hamil ya dokter Gina, kemudian juga yeah. pengidap jantung nih dokter. Ini yeah. kan artinya agak sedikit bingung juga ya apabila yeah. mau konsumsi. Apakah ini juga aman? Tetap aman. Selama penyakit jantungnya kita kontrol dan kita barengi dengan soman. Sangat aman, justru dia bersinergi. Dia berjalan bersama-sama. Jadi berbarengan juga aman ya. Iya, yeah, sangat aman, justru dia lebih menunjang penyembuhan penyakit jantungnya. Jadi soman ini Pelengkap sebenarnya dari obat dokter bahkan lama-lama obat dokternya di bawah pengawasan dokter kita boleh lepaskan Baik. asal di bawah pengawasan dokter. Artinya jantung sehat janin pun juga aman. Iya gitu. betul. <laughs> Seperti kita segera sehat, ya? meneteskan soman di gelas ya. kita oh, kali boleh. ini. karena dokter Gina bilang tadi netes-netes tapi gak netes-netes juga <laughs> gitu ya. Nih, kalau dokter selalu baik tuh, saya pasti dikasih yeah. bonus oh, gitu. tetesan. Ah, Aku juga dapat dari Mbak <laughs> <bahas>. kan. <laughs> kita teteskan, <laughs> itu harus dikocok ya, kita kocok, Udah dikocok tadi dokter sudah ini? Sudah, saya sudah, sudah dikocok. kocok. Udah. Sudah, dikocok. 3, 4, ini 5, 6, 7, 8, Ini dijamin keaslian somannya ya dok ya, iya. Mbak Ame, ya. Amel Iya. Ada, ada mungkin ada mungkin. yang bisa menjadi bukti sebelum kita... Uh, beli, uh, mungkin setelah kita lihat lalu kita mau beli bahwa ini bener nih soman yang asli gitu nggak mungkin salah tuh dari apa jadi kalau kita terima produk itu mm -hmm. harus ada uh, hologramnya di atas oh, dan di bawah ada iya. tulisan HGI-nya mm -hmm. lalu juga di bawahnya biasanya ada print laser ya batch number-nya, expired date-nya, lalu dari kota mana kita membelinya itu lengkap semuanya. Jadi detailnya oh. sangat lengkap betul, sekali ya, Mbak. Betul Ami ya. sekali. Dan yang pasti di situ ada nomor telepon customer care-nya yang bisa dihubungi setiap saat. Tapi jam kerja aja. Nah, Mbak Ami kalau sana sudah <laughs> ya. kebuka nih dari tutupnya itu sebaiknya berapa lama kita boleh mengkonsumsinya? Sebaiknya di sini juga dituliskan sebaiknya 30 hari langsung habis. Karena apa? Karena soman ini kan alami, tanpa ada tambahan bahan kimia apapun. Hmm. Jadi kalau hmm. lebih dari itu bisa berubah atau mungkin juga bakteri masuk ke dalamnya sehingga jadi tidak efektif lagi. Baik, sudah boleh diminum, dokter? Boleh. Ya. Silakan. <laughs> Cusup, ini cukup dikocok-kocok begini aja ya, baiklah. Ya. Okay. Banyak saya bonus sekali. Kita coba ya pemirsa ya. Seperti rasa air mineral biasa gitu ya. Kan, ya, Mbak, ya? iya. Gak ada rasa apa-apa ya? Gak ada rasa apa-apa. Seperti air mineral biasa gitu ya. Loh. Tadi udah 10 tetes ya. Gak iya. pernah ada rasa minumnya? Tidak ada. Tapi badannya gimana? Seger kan? Jadi seger banget. Iya benar. Lima berapa dok? belas tetes bonus 15. 5 tetes padahal uh, secara umum minumnya adalah tiga kali 10 tetes ya Dok ya. Tapi ini di bonus 5 gitu. Ini ya. bonus. nggak bahaya Pak Dok kalau kelebihan? Efek toksisitas di Soman telah teruji oleh PT Saraswati ya. Indonesia sangat aman. Oh. Walaupun dosisnya sudah berkelebihan. Itulah oh, keunggulan sekali. Soman. Di dosis 20 tetes tiga kali sehari waktu itu kita coba pada mencit itu mencitnya malah sehat. Oh iya, ya, bisa dibayangkan mencit yang kecil aja minum 20 tetes tiga kali sehari kuat, apalagi manusia yang berat badannya kan ratusan kali lipat ya jadi. Iya, kenapa pasti ratusan lagi... kali lipatnya ke sini, Mbak Ami? Ratusan <laughs> <laughs> kali lipatnya gede banget gitu ya. Tapi Mbak Ami dan juga dokter <laughs> mungkin ada tips juga nih buat pemirsa di rumah. Seandainya soman udah ya. di saku kemana-mana mm -hmm. tuh selalu bawa. kita gitu. Ada tips lain nggak untuk mencegah namanya uh, jantung kemudian juga stroke ini, sendiri, terutama bagi usia-usia produktif. Iya, pertama adalah kita rubah gaya hidup kita tuh seperti apa saya pun juga sama sedang merubah gaya hidup saya supaya menjadi lebih sehat lagi dengan gaya hidup yang sehat kurangi gorengan sih yang paling utama itu gorengan itu karena yang namanya yang gorengan itu itu ya? keluar parkiran <laughs> ada gorengan. Harus bisa. Itu kita harus bisa kita harus bisa kita harus bisa kalau kita mau sehat kita harus bisa iya. betul sih intinya mindset, mindset ya. ya dan tukang harus gorengan dirubah, harus jauh-jauh ya? dari kita iya gorengan, terusnya makanan bersantan berlemak, lebih banyak makan sayur dan buah, terus olahraga yang teratur dan yang paling penting istirahat cukup dan kalau saya sih biasanya adalah nggak uh, boleh stres gitu, jadi harus happy, terus happy, terus itu yang pasti akan sehat dan yang pasti minum Soman karena Soman ini enggak hanya untuk orang yang sakit aja loh tetapi buat orang yang sehat juga iya. penting juga dan Soman nah. harus dijadikan sebagai investasi kesehatan kita ini dia It's investasi bener, kesehatan bener. jadi bukan gorengan menjadi investasi anda nah ya. itu dokter dia. mulai sekarang harus stop makan gorengan dokter ya oh bukannya ada juga dokter yang ngasih tahu kamu Nasi, eh tapi dokter saya. juga manusia ada kalanya pasti iya. pengen ya kan iya tapi karena saya sudah semakin berumur sudah ya. 46. Serius dok berumur? Saya sudah mau 50 sudah 46. Kelihatan 27 ya. Jadi pola saya maksudnya. pagi bangun langsung soman lalu jus buah oh. siang makan siang dari puskesmas satu jam saya makan beras merah dan ikan malamnya jus buah lagi sudah luar biasa. Cuma itu, dokter. luar biasa. Ini uh, mungkin mitra sehat kayaknya masih merasa kurang ya dengan informasi yang kita sampaikan saat ini. Kalau mau tanya-tanya lagi boleh banget karena kita punya yang banyak ya. buat untuk konsultasi di mana, Mbak? Kita bisa hubungi langsung di telepon bebas pulsanya di 0800 10 10 800 dan di customer care-nya di 021 422 3000. Bisa juga tanya kayak tadi ya di Facebook kita tapi like dulu fanpage-nya di PT Soman Indonesia atau bisa tanya di di website kita di www.somanindonesia.co.id. Pada saat jam kerja. Pada saat gitu. jam gitu. kerja. Tetap nah, nah, ada itunya karena ya. Karena kalau jam kerja kan dokter juga mau jalan-jalan. Iya dokter. juga Betul. dong. Harus menikmati juga jarang wah jarang jalan-jalan katanya. Saya menikmati jalan-jalan saya itu dalam menyembuhkan pasien saya. <laughs> Luar biasa. <laughs> Oke okay, terima, terima kasih dokter Grace terima, Grace. terima, terima Grace. kasih Mbak Ame dan sepertinya kita harus mengakhiri obrolan dokter obrolan sehat ala dokter kali ini. Jadi intinya kalau kita dengar tadi perbincangan bersama dokter Grace dan juga Mbak Ame penyakit jantung dan juga stroke. Kuncinya lagi-lagi lifestyle yang harus diperbaiki. Jadi kalau Anda ingin umur panjang perbaiki lifestyle, gaya hidup dan juga bagaimana cara pengolahan makanan yang benar gitu ya. Sayangi jantung Anda, jaga kesehatan Anda dan jangan lupa untuk selalu konsumsi Soman. Saya Nikta Gina. Dan saya Reskara mengucapkan terima kasih. Semoga mitra sehat selalu sehat, selalu fit tentunya bersama Soman. Sampai jumpa.